Oke, halo YouTube, selamat datang kembali bersama Sigit Einstein. Di pagi hari jam 8 ini saya sedang berada di sebuah tempat bernama Taman Fatan Alesano. Ini lokasinya ada di Bogor. Jadi ini tuh sebenarnya tempat seru-seruan buat nongkrong ya. Ini asik, gokil banget. Jadi ini sebelum kita terbangin drone, sedikit informasi, di sana itu adalah Gunung Salak yang berawan dan ke bawah sana itu adalah Kota Bogor. Ini saya agak siang sih datangnya, harusnya kalau lebih pagi nih bakalan lebih seru lagi. Cuman yang jelas, saya lagi bersama teman dari Bogor Hiber, komunitas Bogor Hiber. Ada Bang Pais sama Acil. Bang Acil. Autel seperti biasa, kita akan terbangin Hajar. Siapin dulu ah, bentar ya. Kita prepare ya. Prepare dulu ya. Oke, kita langsung mau take off di sini. Lumayan aman. Ini semua statusnya udah dicek. Sensor bekerja semua. Ini belum direkam, lupa saya, belum direkam. Ya. Kita rekam dulu. Start recording. Oke, ini posisi drone udah standby. Sebelum terbang, biasakan lihat dulu home point-nya segala macam. Home point aman. Dan kita akan langsung menjelajah di sekitar sini. Keis, lu pandu gua ya. Oke. Kita mau terbang kemana nih, bro? Ke arah bukit aja. Ke arah bukit mana? Ke atas, ke BET, Balai Peternakan. Yang mana? Nah, yang ada, itu tuh, yang hijau-hijau. Yang hijau-hijau. Ini layar screen gua sebenarnya udah maksimal sih. Apa kita mau pindah dulu ke atas itu tuh? Yuk, kita pindah. Yaudah, yuk. Kita tayang ke atas. Hah? Oke, guys, drone-nya masih standby ya. Sekalian di ini juga sih, sekalian di. Jadi gini, kalau main drone, biasakan pilotnya sama handphonenya itu tidak ada di terik matahari. Karena apa? Biar pandangan kita di sini lebih leluasa. Guys, Hajar, kemana nih? Lurus? Di atas bukit ini nih yang ada. Jangan masuk ke kayak ada bawahnya tuh. Cekungan. Ya, cekungan. Cekungan. Ini ke arah sini? Ya, ke atasnya. Kemarin racing ke arah sini. Kiri ya? Kanan. Kiri. Kiri ke sini. Ke kanan kemana? Sini, sonona. Nah, yang ada saung itu kan udah lewat jalur ini nih. Jalur saung itu ke atas. Ini lurus dulu. Lu sambil lihat dari sini deh, Is. Ini kemana, Is? Lurus. Kiri. Nanti kan sini nih, naik sini. Nah, ke sini. Oh, ke sini ke kiri. Ya. Ini nama di bawahnya apa ini? Nah, kalau itu sih kebun Abah katanya. Oh, ini kebun. Oh, kebun punya Abah. Iya, kebun Abah. Kebun Abah. Oke, kita autelnya lagi dicoba di ketinggian sekitar 850 meter dari permukaan laut ya. Oh, ini ada di sini. Ini pila apa rumah, Is? Itu kata saya itu kebun Abah. Oh, ini kebun Abah ya. Ya. Oh, ini. Bagus ya. Iya. Ini orang kalau rumah di sini kayaknya sehat walafiat nih. Udara kan sejuk terus. Nah, ya kan? Kita, nah, menyusuri jalur ini ke atas. Oh, keren. Oke, asik, keren. Ini mantap banget ya di sini ya. Tenang, Is, ntar lu abis ini gua pinjemin. Lu kan pengen ngerasain kan gimana? Kita jadi, satu baterai dulu. Buset. Hah. Baik, mainnya ngebut. Kalau gue mainnya kayak gini, Is, santai. Sekarang drone-nya menuju ke arah Bukit Gunung Salak ya. Serius lo, Budi, naikin ke atas? Oh ya, ini informasi, saya ngerekamnya berhubung hari sudah siang. Ini di 4K 60 frame per second. Jadi biar kualitas gambarnya mulus banget. Ini di atas udah ini ya. Awan, gelo. Masuk kabutis. Kita terbang rendah aja di atas pohon kayak gini. Ketinggian 100. Enggak, ini kalau ketinggian sih Is relatif terhadap tanah. Ini kita cuman paling terbang 40 meter dari permukaan tanah. Untuk jarak ini udah 1 km. Ini kita kemana lagi, Is? Lurus. Lurus ke sini? Lurus. Sebentar, kita stay dulu di sini. Kita nyalain fungsi radarnya di sini. Fungsi radarnya mana? Nah, kita udah sampai ini nih yang
Oh itu ya? Ini yang kecil nih, yang pertama. Oh yang pertama. Ya, kalau ini yang terus kemana? Kedua itu balai peternakan yang kedua. Ini kita kemana Is? Lurus. Ke atas nih, yang atas itu balai. BET balai peternakan. Tapi kan kondisinya begini bro. Awan ini. Iya. Oke keren ya. Dari Bukit Alesano kita terbang ke balai peternakan. Mantap ini. Oh kalau udah di atas bukit sini mah ini ya aman ya. Kayaknya kita nggak perlu sampai atas deh Is. Iya soalnya cuacanya juga agak sedikit berkabut gitu ya. Agak sedikit berkabut, bukan kabut kali, awan. Asli ini awan. Kabut. Iya kabut. Kita kesini Is. Belok kanan ya menyusuri. Astaga nggak kelihatan apa-apa Is. Serius tuh. Kita terbang rendah banget ya guys. Iya rendah banget. Rendah banget nyelusurin bukit ke atas. Untuk pemandangan sih di sekitar sini ya gini-gini doang. Keren asli. Pasti keren ya. Jadi drone-nya ada di hadapan kita sekarang. Ini apa Is? Keren banget Evit. Gua ngeri tahu gak? Kalau guys itu kan jomplang banget kayak ke atas jurang. Itu mau ke arah bukitnya noh. Serius tuh? Takut gua beneran. Udah sampai bukit Om. Ya iyalah bisa. Orang sering ke bukit ini drone. Justru gini, Autel ini kan katanya kabarnya kan ada kayak yang kamera buat infrarednya ya. Iya. Berarti emang kalau untuk daerah-daerah begini tuh dia emang nggak masalah. Emang peruntukan si drone-nya itu buat di daerah kayak begini. Yuk kita balik lagi yuk. Yuk kita balik. Jujur gua ngeri tahu nggak? Gua yakin si drone-nya sih mampu. Cuman kondisinya kan begini Is. Gini. Ya wajar ya. Jadi gini guys, kita itu terbang di sekitaran sini. Oke kita turunin lagi. Jadi kita terbang di sekitaran sini itu emang lagi berkabut, makanya nggak mau dipaksain. Cuaca malam tadi itu hujan sangat deras banget. Iya cuacanya jadi, hujan. Pagi ini cukup berkabut. Oh harus balik lagi Is, kita Is. Sebenarnya gue dari rumah ke sini cuma 30 menitan. Dekat banget ya. Dekat. Ya udah gini aja Is, kita nge-review tempat ini dulu aja. Ya. Nanti lain kali ke sini lagi. Bukannya kenapa-napa sih gue ngeri. Ya. Asli gue ngeri bener. Ya kita balik lagi. Ini yang tempat si apa tadi? Kebun abah. Belok kiri. Kanan. Gila bener guys. Kalau kita, ah? Jangan masuk yang yang di kiri jangan. Oh gitu. Kenapa anginnya ya? Turbulensi ya? Medan magnet. Oh gitu. Untung lu ada pemandunya dong. Nggak sembarang terbang drone-nya hilang. Gunung Salak. Iya makanya. Tapi bener ini keren banget Is, asli di sini. Kita di atas ini bukan Is? Nah ini kita udah sampai sini nih. Nah di atas ini. Asli guys. Oh gila kalau gua punya rumah Is di tempat kayak gini. Itu emang wisata Om. Kayak penginapan gitu. Dulu berarti dia waktu ngeklaim tanah ini punya dia gimana ya? Awalnya. Hah? Tuh. Dia beli ke alam gitu. Makanya gue bingung. Banyak kan sih milik bang.
PT. PT ya? Iya. Eh kita di mana, Is? Gua nggak kenal daerahnya. Kita kan di sini nih. Nah, kan ada rumah ini. Ini punya rumah ini nih. Nah. Oh, itu? Iya. Bentar gua lihat map dulu. Oh ya udah benar. Yuk, kita langsung lanjut ke sini. Berarti kita ke sini ya, Is? Itu ke kita. Ini ke sini. Enggak ya. Apa-apa, orang mungkin pengen tahu ini tempatnya di mana, makanya si tempat si Fatan ke kiri lagi. Taman Fatan Alesano ini kita review dulu. Jadi gini guys, kita terbang ini emang bener-bener di pinggir apa ya, di pinggir jurang ya. gila bener. Ini kolam punya siapa, Is? Masih wilayah sini? Masih wilayah sini nih yang rumahnya. Oh, bukan ya? Tapi kita jangan ke situ deh. Ini yang di atasnya. Ah, ya udah. Nah, ini Fatan ya, kameranya take ke atas Fatan. Ronya udah di atas. Iya, kan kita di sini kan? Iya. Di sini. Jadi gini guys, emang saya sebelum terbang biasanya selalu ngecekin kondisi sekitar sini. Jadi saya makanya berani bawa Autel. Tuh drone-nya udah ada di hadapan kita lagi. Saya terbang di sini asli santai banget. Sampai muncat-muncat barusan ludah. Oke, drone-nya sangat ini aja ya. Sangat lembut. Ya lembut lah. Ya. Lu kalau pengen nyobain ada. Bentar. Jadi gini, Is, ini drone, makanya gue pengen tes di gunung. Karena apa? Karena warnanya kan oranye. Ya, oranye. Itu nunjukin bahwa si drone ini emang segala medan. Ini udah di ketinggian timsar ya, yang baju timsar ya. Iya, makanya keren. Coba kita coba apa nih? Drone nih. Selfie ya? Selfie. Ke arah sana. Ke arah sana? Bisa. Apa mau ke arah sana? Soalnya mataharinya di sana. Ini 5 meter sih, sensor. 5 meteran? 5 meter. Di sini ya? Ya. Oke guys, kita mau selfie nih. Lagi di Taman Fatan Alesano. 3, 2, 1. 10 kilo sampai. Ya iyalah, ini di atas bukit begini. Gue penasaran itu loh, Is, rumah yang itu tuh. Iya, yang genteng merah. Gila, keren banget, Is. Gila benar. Ini gue yakin hasilnya mulus karena kita pakai 60 fps. 4K enggak? 4K? Ya, 4K. Gue kalau ngedit di 6K ya, itu laptop nge-lag banget. Sudah kuduga. Stres, makanya gue stres banget sampai waktu itu, yang kemarin terbang di teras bumi itu gak? Iya. Anjir, gue bilang pakai 6K ke atas gunung. Ini gue gimana ngeditnya kan? Udah cukup. Asli nih guys, mulus. Gila. Coba kita balikin lagi ya. Iya, ngelewatin. Serius? Enggak, kalau dibalikin nah, lagi. Kalau pengen tahu Bukit Alesano, sini aja pakai hotel ke atas. Kemana? Bukitnya paling bukit. Ayo kita ke Bukit Alesano. Di mana? Nanti belok kanan ya. Oh, ini belok kanan. Nah, itu yang bukit ada rumah kecil. Nah, hati-hati di situ ada tower. Nah, di situ tower. Nah, ini bukit yang paling atas. Jangan haru tower, Is. Iya. Nah, hati-hati. Bukan, hati-hati takut nabrak. Tapi kelihatan jelas, Is. Iya. Kita udah terbang ke atas gunung. Ceritanya mau ini ya, mau bebas interferensi. Ternyata di atas gunungnya ada tower, Is. Iya. Ngeselin banget. Ngeselin banget asli. Eh, Is, kesini, Is. Drone-nya biar sejajar. Mana Bukit Alesano-nya? Nah, ini lurus terus. Oh, lurus terus. Oh, tapi kehalangan ini sih depan ya. Ke kirin dikit biar enggak di atas tower. Gini? Ya, kirin. Kirin gini. Mana Bukit Alesano yang rumah ini? Nah, ini rumah ini nih. Oh, ini Bukit Alesano. Ya. Ah, deket. Nah, jalannya itu. Nah, oh, dari atas. Jalannya apa? Doang ya yang ngeselin ya? Oh, ya benar ini keren ini, Is. Oh, ini kalau lu kesini biasanya orang ngapain? Hiking ya? Camping, foto-foto pagi sunrise. Oh ya udah, ini keren sih asli. Ini asli keren guys. Bawah tower. Aman. Dulu kemarin tuh Vimia 3 sempet deket tower banget, tes aman nggak? Nggak ini nggak los. Nggak los ya? Iya. Soalnya tower justru biasanya bukan di 2,4 GHz. Oh, ini jalan apa, Is? Ini jalan menuju ke BRT Balai Peternakan. Bagus ya? Iya. Menurut lu gimbalnya mulus nggak? Mulus banget. Mantap ya? Dulu waktu pertama kali Autel keluar, itu FFP-nya nggak gini, Is.
Kacau dia. Dia 30 FPS. Tapi kalau sekarang udah mulus begini. Jalannya ini yang unik. Oh, ini yang jalan yang S. Suka lu lihat di Google Map ya? Iya, itu S. Oh, dari atas ke dinding. Coba kita cek. Kok ada kabel, Is? Kelihatan loh. Ada emang ini kabel. Ngeri gua. Tadi Patan. Ini apa ini? Patan. Oh, ini? Iya. Asli niat banget ya, guys. Recommended lah buat santai-santai sini. Tapi kayaknya kalau emang mau datang biasanya pagi ya? Pagi. Sunrise. Oh, iya. Oh, sunrise di mana, Is? Sunrise. Oh, kelihatan harusnya, guys. Sunrise. Jadi nah, ayo kita udah kesiangan. Heeh. Tadi kan gua ini dulu bangunnya siang, Is. Kesiangan tadi habis sahur. Aduh, kita drone-nya asli ini. Nggak nyesel gua bawa ini, guys. Cuman yang bikin hambatan itu awan doang tadi. Kita nyusurinnya jauh nih ke arah yang rumah itu yang merah ya. Nah, yang merah mana? Om, yang merah itu kan ya, Om? Iya. Nah, yang itu. Kan kita kadas kan ada sedikit hambatan ya. Hambatan apa tuh? Kabut ya. Mending kita kesana aja nih. Bentar. Ya. Sebelum kita kesana, mungkin yang pengen nanti jalan-jalan ke sini, pengen tahu tempat parkirnya di mana. Jadi pintu masuknya kayak gini, guys. Parkir yang motor itu sebelah kiri. Ini motor. Motor cuman ada satu. Ya. Yang gua satu. Ini punya mobilnya Bang Acil. Kalau mobil di bawah ya, kita cuman parkir sementara aja ya. Oh, di sini ya? Kalau mobil di bawah. Oh, di bawah. Berarti harus hiking dong ke sini. Iya. Nanjaknya parah banget. Kalau udah sampai sini kan kita kebayar. Iya sih. Ini pasti enak banget ini. Oh, ini jalannya ke sini tadi Isa kita ya. Jangan pakai mobil atau motor yang nggak sehat, harus sehat ya. Karena beneran tanjakannya gokil. Jauh gila. Sadis ini mah. Eh, mau kemana? Mau ke Nice? Mau kemana kita? Kita menyusuri Gunung Salak ya, kita mainnya miring. Lurus aja, lurus. Gini aja deh, ini biar vlognya nggak kepanjangan, ini kan udah 16 menit. Ya. Ini kita cukup dulu di sini. Sisanya lu kalau mau ngetes drone ini boleh. Nah, iya. Soalnya sebenarnya gue pengen ngeracunin Bang Acil juga. Jadi Bang Acil itu, Bang, lu pakai drone apa sekarang, Bang? Mavic Air 2. Mavic Air 2. Nggak jadi ya dikeluarin. Minder. Masa minder Mavic Air 2? Tunjukin Bang Acil. Ayo, mana? Bisa deket banget ini. Keren, guys. Jadi di sini kita udah mau sekalian Sigit Einstein. Sekalian Sigit Einstein mau nyobain si Mavic Air 2 juga. Siapa tahu keren juga. Beuh. Oke. Mantap. Hah? Udahan ah. Udahan dulu. Di sini asli gua puas bener. Cuman kondisi ininya doang tidak mendukung. Oke, kita mendarat dulu. Mantap. Thank you ya udah lihat video Sigit Einstein. Saatnya bersenang-senang sendiri sama si Faiz sama Bang Acil. Oke, good.